kita mau kemana? Mandi. Kemandian di mana? Kolam renang. Kolam renang di Bahu. Bahoru. Hari ini karena hari liburan, jadi kita akan pergi ke permandian. Ingat ya, di sana kita harus latihan berenang. Jadi tidak boleh hanya mandi-mandi, tapi harus latihan berenang. Siap-siap berangkat, jangan lupa berdoa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Sudah. Kakak siap? Sudah. Adek? Siap. Siap, sudah dengan pelampungnya warna apa? Warna rahim. Kita berangkat. Kita ke rumah. Rahim. Ya, kita berangkat dengan naik motor. Ikuti perjalanan kami ya. Ayo, let's go. Kurang lebih 5 menit ya dari rumah sampai di kolam renang Bahururu. Kita sengaja datang pagi supaya masih sunyi, kemudian anak-anak masih bebas untuk latihan berenang. Alhamdulillah halaman parkirnya sangat luas. Oke. Okay. Kita masuk dulu. Oke. Okay. Masuk permandian bak Bahumoli tarifnya 5.000 per orang. Murah. Jadi kita tadi 4 orang kali 5 berarti 20. Oke. Mari kita jalan-jalan. Ini kolam renang untuk anak-anak. Ini kolam renang untuk dewasa. Ternyata sepertinya hari ini orang-orang membersihkan bak. Ini dewasa boleh. Ini juga dewasa kayaknya ini. Kemudian ini anak-anak. Ini khusus anak-anak. Tapi masih kosong. Memang dibersihkan ya. Karena memasuki liburan. Liburan sekolah. Ya, ini toiletnya. Ini untuk yang dewasa, ini lagi pembersihan. Memang lagi
ini ya, karena lagi liburan jadinya mungkin ya pengelola membersihkannya. Kakak dalam itu. Nah, ya ini untuk yang dewasa. Ini ada masjidnya, bisa tempatnya banyak tempat-tempat ya untuk istirahat. Nih. Kita jalan-jalan dulu ya, review-review. Ya. Nah, ini. Bagus kan? Jadi anak kecil yang mau datang dengan keluarga rame-rame bisa semuanya. Sudah mandi karena hari ini kita mau berenang, kan berenang sih, diajar berenang. Jadi anak-anak akan diajar sama abinya karena uminya tak tahu berenang. Oh, dia terlalu tinggi juga, dia terlalu dalam juga sampai kakinya. Hop. Awas dulu deh, kakak di situ deh. Di sini juga ada beberapa. Kalau apa namanya mau kesini boleh bawa makanan, boleh juga tidak. Di sini banyak tempat jualan. Nah. Pokoknya belum ada orang, masih pagi. Punya pengelolanya yang lagi membersihkan. Nah, ya. Kita sudah datang pagi. Sudah jauh abinya. Dia terlalu dalam. Belajar berenang bukan ke sana kemari saja di pinggir-pinggir. Iya sudah bocor itu memang nak. Belajar ayo. Kak Sultan ketemu teman sekelasnya, Vano, ke temannya bermain. Sofia? Sana masih terisi, belum ada yang ke sana. Ayo naik pale. Teman sekelasnya ternyata ketemu di sini. Raha. Oh ya, Raha atau
1.000. Tempat duduk gitu. Di sini berbayar. Gak ada orang ke kolam renang apa sih nih? Semuanya berkumpul di sini. Duh, mereka berdua. Deng deng. Kayaknya sekeluarga. Iya, Sofia. Senang? Tidak senang? Kenapa? Ini yang goyang. Waktunya pulang karena sudah ramai orang, ramai sekali, kita pulang. Jangan lupa ya like dan subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe. Ayo, jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Like dan subscribe dan lonceng di bawah ini. Dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya.